siapa? Halo, kok saya? Iya, saya. Ini siapa? Saya Mira. Oh, ini Bu Mira. Ya. Sama siang Bu Mira. Iya, Pak. Siap. Belum ada beban sih, maksudnya gitu ya. Nah, kan udah selesai operasi gitu ya. Pengangkatan berjalan sesuai kan. Nah, saya minta tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya tuh apa, medical check up apa namanya apa ya? Yang ya, kesepakatan kita ya. Bukan kesepakatan itu. Nah, medik. Ya. Apa itu kan waktu itu kan Bu Helen jadwalin ke saya katanya nanti setelah operasi itu ada tahap medik. Ya, itu. Rehabilitasi. Saya dia. Fisioterapi, Pak. Fisioterapi. Ya, sudah ada medik, nanti saya fisioterapi gitu ya. Iya, fisioterapi itu adalah rehabilitasi. Medik juga sama juga ya. Ya kan. Dalam rehabilitasi medik itu ada tindakan fisioterapi. Sama ini kan saya pas dari seminggu ini pas pulang dari SCM rencana tidak ada tindakan itu yang dijanjikan. Tidak ada, tidak ada ibu, betul. Tidak ada tindakan, tidak ada kan waktu itu katanya dijadwalin. Jadi yang serap itu saya itu segitu. Iya, misalnya di jadwalnya fisioterapi nih, ini kan. Tapi boleh nggak datang fisioterapi dokter dari bidang sarafnya? Boleh. Selama waktu di RSCM habis operasi ada fisioterapi nggak? Ada, saya yang diajarin. Dan selama pulang dari RSCM sampai di sini nggak ada fisioterapi kita? Kenapa nggak datang fisioterapi? Fisioterapi. Karena gitu Mbak Helen menjanjikan. Buat pasien itu waktu lagi post op dari Cipto, kan dia di fisioterapi kan setiap harinya post op ya. Nah, pas saat pulang ke sini dari hari apa pulang sini? Senin minggu lalu. Iya. Terus seminggu. Nah, selama seminggu itu dia nggak di fisioterapi di sini? Enggak sih, enggak di fisioterapi orang saya. Dari Cipto kan bapaknya kan udah diajarkan cara fisioterapi ya. Dari orang sini. Iya itu. Saya betulkan ibu ini, maaf ibu, saya betulkan ya kan, betul. Nah, karena pembatasan saya kan saya kan cari nafkah nih minggu itu ya kan. Nah, otomatis kan setelah itu selalu berjalan apa, selalu berjalan rutin ya kan, menggerakkan sarafnya gitu ya kan. Nah, sedangkan ini kan minggu ini saya tidak ada tindakan. Oh, tindakan nah, ya? Sebelum tindakan. Gitu. Nah, intinya tindakan. Nah, betul. Nah, iya, betul. Itu sekarang itu menjadi salah satu tanggung jawab dari rumah sakit Buah Hati. Untuk melakukan fisioterapi. Dan itu bukan menjadi tanggung jawab aja, Pak, karena itu harus rutin dilakukan. Nah, karena pasien baru selesai operasi, jadi untuk melakukan relaksasi itu harus dilakukan dong. Kan? Dan sebelum operasi dilakukan, masa setelah operasi nah kan gini, Bu Diut ya, kan waktu di sana, ini harus digerakin setelah operasi terus. Iya, kalau tidak diajarkan ke bapak, bapak itu kan tidak kompeten. Nah, tidak kompeten. Di sana kan saya kan kerja nih, ini juga kerja saya, langsung saya tinggal ya kan, kayak gini. Karena kan untuk berjanji, untuk ketemu dengan ibu, ya kan, hari Senin misalnya. Ya